Sebuah video yang menunjukkan seorang lelaki dipercayai kurang sioman melakukan kekacauan menjadi tular selepas bertindak mencampakkan barangan dari dalam kedai souvenir ke sebuah stesen minyak di Ibu Negara tengah hari tadi. Menerusi video berdurasi 2 minit 51 saat yang dimuat naik secara live di Facebook itu, kelihatan seorang lelaki mengamuk sambil diperhatikan orang awam yang berada di tempat kejadian. Lelaki itu turut kelihatan bertindak merosakkan harta benda dengan mengacukan nozzle minyak ke kepalanya sebelum membaling dan membuka alat pemadam api.